Oke semuanya, sekarang kita akan mulai proses dari unboxing dan review daripada mic Wester WS858 ini ya. Kalau lihat ya, mungkin bisa lebih jelas karena ini bentuknya seperti ini ya. Ini adalah mic Wester WS858. Oke. WS858 seri yang menurut saya dari beberapa mic Bluetooth yang pernah saya coba, mic ini mempunyai kualitas yang ya menurut saya sangat baik dibanding yang lain-lainnya. Dan mungkin sedikit pesan saya dalam membeli mic Wester WS858 ini, hati-hati karena ternyata terdapat beberapa tipe daripada mic Wester WS858 ini. Yang pertama adalah adanya tipe yang tidak memiliki tombol recording. Jadi Wester WS858 ini ada dua tipe. Yang pertama yang memiliki tombol recording di tengah ini, dan yang tidak memiliki tombol recording, yang tentu harganya pasti lebih murah. Kemudian juga ternyata ada packagingnya ternyata berbeda. Saya pernah lihat ada packagingnya dalam menampilkan warna, pilihan warna itu bukan seperti ini, tapi tertulis warnanya blue, black, or gold. Itu merupakan bentuk tulisan, bukan gambar seperti ini. Kalau yang bentuknya seperti tulisan ini, rata-rata harganya adalah 100 ribuan sampai 150 ribuan. Tapi kalau yang bentuknya seperti ini, biasanya di atas harga 300 ya. Nah, packagingnya adalah seperti ini ya. Jadi jangan salah, karena takutnya banyak tipe yang berbeda, kualitasnya juga tentu akan berbeda, oke? Kemudian juga di sampingnya ini terdiri dari fungsi-fungsi daripada mic ini sendiri. Yang pertama adalah fungsi FM radio, ya. Jadi mungkin bisa lebih jelas di sini. Yang pertama mic ini bisa berfungsi sebagai FM radio. Kemudian yang kedua, dia bisa buat bernyanyi tentu saja, sing a song, karaoke. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai tombol selfie. Ya, mic ini juga bisa berfungsi sebagai tombol selfie. Jadi kalau kita mau selfie dengan menggunakan tombol ini, handphone kita mungkin kalau dikoneksi bisa kita memfoto atau selfie dengan menggunakan tombol di mic ini. Kemudian juga ini bisa berfungsi sebagai USB, membaca daripada flash disk gitu kan, karena ada slot dari flash disk di sini. Kemudian juga ada slot dari SD card atau memory card. Kemudian bisa juga, nah ini adalah untuk merekam lagu karena di sini terdapat tombol rec ya, di sini terdapat tombol rec. Kemudian yang terakhir bisa juga berfungsi sebagai earphone, tapi menurut saya lebih berfungsi sebagai speaker Bluetooth. Jadi kalau kita mau dengar lagu atau menonton YouTube atau kadang-kadang kita mungkin menonton tutorial dari HP kita, nah itu biasanya suaranya kecil ya. Kadang-kadang kalau di tempat yang agak berisik kita kurang dengar, tapi dengan menggunakan mic ini HP kita bisa kita sambungkan dan mic ini bisa berfungsi sebagai sebagai speaker Bluetooth untuk memperkeras suara yang ada di HP kita, dan suaranya cukup bagus. Ya, di belakangnya sendiri ini terdapat keterangan-keterangan mengenai tombol-tombol yang ada di mic ini. Ya, bisa kita lihat di sini ada tombol power di atas. Mungkin nanti kita akan lihat langsung aja ya di dalam bentuk mic-nya, fisiknya. Oke, kemudian apalagi di bagian belakangnya, di bagian kotak pembungkus dalamnya. Di sini terdapat spesifikasi daripada mic ini sendiri. Ya, kalau dibaca ini, sebentar, sorry saya bacakan. Output powernya 5 watt, oke. Kemudian frekuensi range-nya adalah 100 Hz sampai 10 kHz. Maksimal sound pressure level itu ada di angka, saya nggak ngerti ini maksudnya apa ya, di atas 115 dB 1 kHz TDH kurang dari 1%. Kemudian reverberation mode, sound effect reverberation, power supply
Nah, built-in ini ada 18.650 lithium battery dengan battery capacity adalah 1.800 mAh. Charging power adalah DC 5 volt. Ya, ini semua tertulis di spesifikasi daripada mic ini sendiri ya. Saya lihat. Mungkin kalau saya lebih dekatkan lagi, sorry, saya fokuskan dulu. Apakah bisa terbaca? Tidak bisa terbaca ya, sorry. Oke, mungkin ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini adalah spesifikasinya. Spesifikasi daripada mic ini sendiri. Nah, lanjut. Sekarang kita coba untuk buka. Sebentar, saya fokus lagi. Dari mic ini sendiri. Pertama, saya akan coba bukakan. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah kotak di dalam pembungkusnya. Kemudian saya buka. Nah, ini adalah bentuk di dalamnya. Kita mendapat satu, oh, dua. Satu adalah kabel ini apa, mini USB ke audio ya. Ya, kita bisa lihat. Yang satu ujungnya audio. Yang satu adalah mini USB untuk ke HP kita. Ya, oke. Okay. Atau untuk ke mic-nya. Nah, jadi dengan kabel ini, kalau misalnya mic-nya itu kita mau sambungkan ke perangkat audio kita, ini di ujung sini itu bisa disambungkan ke mic-nya, dan ujung sini itu berfungsi sebagai jack biasa. Jadi mic ini akan berfungsi sebagai mikrofon biasa dengan kabel. Ya, jadi bisa disambungkan ke tip kita atau ke perangkat sound system kita atau sound card kita kalau kita mau rekaman, bisa dengan menggunakan kabel ini. Oke, okay, nice. Nah, ini adalah kabel mini USB to USB. Ya. Dengan kabel ini juga kita bisa menyambungkan mic kita ini untuk ini fungsi utamanya sebagai charger. Tapi juga bisa menyambungkan mic ini ke komputer kita. Cuman saya belum tes ya, saya belum pernah ngetes apakah ini bisa terbaca di komputer kita. Ya. Oke. Dan ya, ini dia bentuk mic-nya sendiri. Ya. Oke, kita akan kembali nanti. Ya. Di bawah daripada pembungkus ini terdapat manual dari mic ini sendiri ya. Nah, inilah manualnya. Sorry ya jika fokusnya suka ini, karena ini manual fokus, jadi dia tidak bisa langsung fokus. Oke, kita aja. Nah, ini manualnya terdiri dari dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Ya, menerangkan mengenai fungsi-fungsinya. Kemudian yang kedua adalah bahasa Cina. Ya, ini bahasa Cina dengan huruf-huruf Mandarin. Saya nggak tahu ini benar huruf Mandarin atau bukan, tapi inilah bahasa Cina, ini adalah bahasa Inggris. Oke. Okay. Nah, sekarang kita kembali ke mic-nya. Ya, inilah dia bentuk daripada mic Bluetooth Wester WS858. Wow. Lihat ya. Gimana mic ini berkilau-kilau, terkena cahaya lampu, nice. Oke, okay. Nah, sekarang saya akan coba untuk menerangkan bagian-bagian daripada mic ini. Yang pertama, di sini ada tombol power. Di sini ada tombol power ya. Oke, okay, ini tombol power. Ya, kalau di sini ini ada tombol previous. Di sini ada tombol next. Kemudian di sini ada tombol scan. Dan di sini ada tombol volume. Volume plus, di sini volume min.
Nah, inilah dia tombol rek. Di tengah sini adalah tombol rek, ya. Kemudian ini adalah mic volume, ya, bisa kita naik turunkan. Kemudian ini adalah remix. Remix ini berfungsi sebagai tombol echo atau reverb. Efek reverb daripada mic ini. Yang saya suka daripada mic ini adalah adanya tombol volume plus dan volume minus dari mic ini untuk mengatur kekerasan suara dari sambungan HP kita. Ada beberapa mic, saya juga punya mic yang lain, tombol ini nggak ada. Tombol untuk mengatur ini nggak ada, jadi kalau kita mau mengecilkan atau membesar suara dari HP kita, kita harus meraih HP kita, kemudian baru kita bisa dari HP kita kecilkan atau besarkan volumenya, dan itu seringkali agak merepotkan. Tapi dengan adanya tombol ini kan sangat berguna untuk pada saat kita bernyanyi atau menyambungkan suara dari HP kita, ini bisa kita besarkan atau bisa kita kecilkan dari tombol ini. Oke. Okay. Ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada aux yang tadi untuk mini USB. Kemudian ada slot buat SD card atau flash memory card. Ya. Kemudian ada juga slot USB, di sini ya slot USB. Dan ada jack out. Nah, ini dia jack out, ya. Jack out untuk earphone atau untuk kita sambungkan mungkin dengan perangkat audio kita atau terus sebaliknya dari aux ini ke audio dengan jack yang biasa tadi. Oke. Okay? Ya, bentuknya seperti ini. Dan speakernya ini terletak di sebelah sini di bagian depannya. Saya juga belum tahu apakah ini mono atau stereo. Jika Q9 dia ada dua speaker di kanan kiri, tapi untuk speaker ini saya sepertinya kayaknya satu. Cuma setelah saya mencoba dari Q9 dengan Western WS858 ini, jujur saya lebih suka karakter suara daripada Western WS858 ini. Kenapa? Karena lebih berat, lebih keras, dan lebih jernih menurut saya. Oke, sekarang kita coba tes, kita nyalakan. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, ini masih gede banget ya suaranya ya. Oke. Ya, sekarang kalau saya tes. Tes 1, 1. Nah, inilah suara saya menggunakan mic ini. Tes 1, 2. 1, 1, 2, 3. Ini volumenya baru segini ya, baru setengah ini. Coba saya besarkan lagi. Tadi baru setengah, sekarang saya besarkan lagi. Tes 1, 2. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 1. Ya, nih. Ini dengan efek reverb juga baru setengah. Saya naikkan lagi. Tes 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ya, sudah mulai ada feedback ya. Karena ruangan tempat saya review ini cukup sempit dan ini mungkin memantul ke dinding ya. Tapi kalau saya coba di ruangan terbuka sih tidak. Nah, ini ada lampu LED untuk menandakan bahwa mic ini dalam keadaan hidup atau mati. Oke. Sekarang kita coba tes suaranya kalau kita sambungkan dengan suara dari HP. Oke, okay, sebentar ya. Saya ambil HP saya dulu. Oke. Okay. Cara menyambungkannya sebenarnya mudah. Kita switch, kemudian kita pilih Bluetooth, ya. Sorry. Ya, kalau di HP ini kelihatan nggak ya? Sorry. Ya, kita hidupkan Bluetooth, kemudian kita tekan yang lama, dia akan masuk ke menu pemilihan Bluetooth. Nah, kemudian kalau di HP saya kita search for device. Wah, ini nggak kelihatan sepertinya ya.
Sebentar, saya gelapkan dulu biar agak lebih kelihatan. Apakah sudah bisa kelihatan ini? Fokusnya mana ya? Ya, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Kalau di sini ada search for device, kita klik search for device, dia akan mencari. Secara otomatis dia akan mencari mic Bluetooth ini. Apakah sudah ketemu? Ya, ternyata di bawah sudah ketemu. Dia ada tulisan WS858. Saya klik. Dia pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, dia akan menandakan bahwa mic sini sudah terkoneksi dengan HP ini. Ya, begitu cara pairingnya, mudah dan tidak perlu sulit-sulit dan bermacam-macam harus pin lah apa segala enggak. Kalau yang jenis ini itu sudah langsung terkoneksi dengan otomatis. Lanjut. Sekarang saya coba untuk kita coba ya, kita coba untuk setel lagu dari YouTube. Kita ambil YouTube. Ya, kita coba dengan akustik gitar. Coba seperti apa? Saya pengen tahu juga nih. Lihat. Mudah-mudahan terdengar ya suara bassnya tuh mantap sekali. Kemudian juga suara gitarnya juga jernih. Ya. Ya inilah kualitas suara daripada Wester WS858. Saya sangat menyarankan Wester ini untuk buat yang mau mencari mic Bluetooth, karena dari beberapa mic Bluetooth yang saya coba, mic inilah yang kualitas suaranya menurut saya paling memuaskan saya. Ya, oke, cukup. Oke, sekarang kita sampai ke saat-saat yang paling ditunggu, bagaimana mic ini saya akan pakai untuk bernyanyi ya. Saya akan coba tes untuk nyanyi, suara saya sih kurang bagus ya. Tapi ya kita coba akan lihat seperti apa ini dipakai untuk bernyanyi. Ya saya sudah coba untuk pilihkan lagu, satu lagu yang cukup populer aja ya, yaitu Iwan Fals dari lagunya Yang Terlupakan. Bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam. Saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Oke, satu lagu juga yang cukup terkenal dari Frank Sinatra, My Way. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my
Gojek dulu. Ya. Ya. Kalau kita matikan, dia akan juga bersuara. Ya. Lampunya. Mati ya. Kita pencet sekali lagi. Oh, sorry. Tadi pencet sekali, dia memutuskan koneksi dengan Bluetooth. Kemudian pencet sekali lagi, baru dia mati. Ya, inilah dia dari mic Bluetooth Wester WS858. Worth it sih menurut saya. Banyak kegunaannya, terutama saat mungkin kita karaoke di mobil, atau lagi berpergian, kita di villa, atau di, bersama-sama dengan teman. Itu ya cukup berguna, atau mungkin kita membutuhkan mic dalam saat-saat kumpul-kumpul keluarga atau arisan atau acara pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, mic ini cukup berguna juga ya, kita nggak perlu repot-repot harus menyambungkan kabel atau membawa ampli segala macam. Cukup dengan mic ini untuk pertemuan-pertemuan keluarga sederhana, meeting yang dengan ruangan tidak terlalu besar juga ini bisa mengcover ya. Ya, inilah dia mic Bluetooth Wester WS858. Oke. Okay. Ya. Thank you guys untuk sudah melihat review saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, kalau perlu share. Oke, okay, thank you.